Hey, happy Sabbath, guys. Yeah, Sabbath. Thanks. Happy hey, Sabbath. Nice to see you. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Sorry I'm late. Are you unwelcoming? Yeah. Oh, that's all right. No worries. So, how was your week? It was okay. Just finished exams. Oh, that's always really relieving. Oh, yes. Yeah. Finally relaxing. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yeah, it's a bit of a horrible day at the moment. It's a shame. Was the traffic bad this morning? Yeah. Hey. Hey guys. Hey, sorry, I'm sorry I'm late. That's alright. Not very good. Oh, hey Pastor Chang. Hey. Hey, good to see you guys. Happy Sabbath. Good to see you. Good to see you. Are you preaching today? Yeah, I'm preaching today. What are you preaching on? I'm preaching on that Good Samaritan. Oh, we'll see you in there soon, eh? Yeah, okay. We'll see you in there. Okay, we'll see you soon. Yeah. Is there any plans now? Well, I was hoping to go to the beach on Saturday. All right, well, it's getting on. All right, let's head in. Sam? Sam, how are you? Hey Sarah, I'm okay, how are you? Yeah, good, I'm really good. Is this your church? Shouldn't you be inside? I just needed a little bit of air. Okay. Yeah. Alright, well, I'm on lunch break at the moment. Do you want to come get some food with me? That's really sweet, but I should probably stay here. Okay. Alright, well, I'm free on Tuesday. Do you want to hang out then, maybe? You know what? Let's just go now. Okay. Yeah? Yeah, great. Let's go. Shalom mempelai Kristus, sekarang kita ada di tanggal 25 April 2021. Saya mengucapkan selamat datang bagi mempelai Kristus yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan kiranya Anda akan terus beribadah bersama kami di ibadah-ibadah yang selanjutnya. Ada beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Hari Sabtu saya masih harus mengaduk-aduk pupuk kandang karena melakukan pengabdian masyarakat dengan petani. Hari Minggu saya melahirkan. Berjalan sampai 10 tahun. Bagi saya, dosen itu bukan hanya mengajarkan ilmu. Selama 2 tahun, saya mendampingi mahasiswi yang hampir bunuh diri. Kita bisa menjadi pengganti ibu dan tempat curhat. Siapkanlah diri kita untuk menjadi perkakasnya. Dan yakinlah Tuhan akan memberi berkat dengan apa yang kita layani pada sesama. Informasi yang pertama, soal baptisan air. Gereja kita mengadakan baptisan air setiap minggu jam 10 pagi. Untuk segenap jemaat yang rindu untuk dibaptiskan, silakan menghubungi Bapak Darmono Ari dengan membawa pas foto 2 lembar, fotokopi KTP, dan mengisi formulir pendaftaran. Kami nantikan mempelai Kristus yang rindu menyerahkan hidupnya dalam tangan penyertaan Tuhan dalam baptisan air setiap minggunya. Informasi selanjutnya, virtual service atau ibadah virtual malam ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pembantu Wiwi Sigit beserta FA Kenanga Sari.
Acara ini akan disiarkan melalui aplikasi Zoom dan Anda bisa mengikutinya dari rumah bersama keluarga dengan suasana yang lebih santai dan akrab. Jangan lewatkan ibadah virtual malam ini jam 7 malam hanya di Virtual Service Gereja Betani Salatiga. Baiklah mempelai Kristus, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Tuhan Allah kita baik, sangat baik bagi kita, amin. Dia mengerti setiap hati kita, seperti di dalam Mazmur yang akan kami bacakan. Dan bersama-sama mempelai Kristus juga nanti boleh membaca di rumah. Mazmur 139, begini firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dia mengerti setiap hati kita. Dan hari ini mari bersama-sama kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita ungkapkan setiap isi hati kita juga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga sangat rindu kepada kita. Sama-sama kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Hari ini kami mau datang memuji dan menyembah-Mu. Kami juga percaya Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu setiap hati kami yang rindu akan Engkau, Tuhan. Yang begitu mengasihi Engkau. Sebab kami tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh, I have a maker. He formed my heart. Before even time began, my life was in His hand.
selalu memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Inilah setiap hati kami. Kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu. Sebab kejadian-Mu dahsyat. Selama-lamanya kami sembah Kau, Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu, Tuhan. Jesus. Jesus. Makasih, Tuhan. Tuhan, dengan segenap hati kita katakan.
kasih Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan. Kami akan buka hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman. Ya Roh Kudus, beracaralah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya sangat senang sekali kembali bersama-sama saudara untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kita bersatu hati menyembah memuji Allah sebagai ibadah kita yang kita tujukan kepada Tuhan Bapa kita yang setia. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan untuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap kerendahan hati kami, kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama menyembah memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya kebenaran kehidupan bagi kami, tempat kami berharap. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu atas panggilan-Mu dalam hidup kami yang penuh dengan anugerah itu, ya Bapa. Biar Roh Kudus mengajar kepada kami dan memeteraikan firman Allah itu dalam setiap hidup kami dan memampukan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang setia. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan saat ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Sang Bintang. Dan oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Sang Bintang, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu kebenaran firman Allah yang ada di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memahami bahwa hidup kita ini itu semuanya karena anugerah. Hidup yang kita hidupi sekarang ini itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Maka kita harus memiliki satu pengertian tentang tujuan panggilan Tuhan atas setiap hidup kita, untuk kita juga dapat menyikapi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Saat ini kita bersama-sama menyaksikan berita lewat media-media sosial maupun media televisi, macam-macam keberadaan dunia ini. Seakan-akan kita sudah diperhadapkan kepada akhir zaman dengan berbagai macam peristiwa yang sedang terjadi. Maka dari itu, saudara-saudaraku, betapa kita harus menjadi orang yang bijaksana. Dan kita harus terus mengalami perubahan dalam hidup ini, supaya hidup kita ini dapat membawa satu perubahan di era yang semakin tidak menentu ini. Dan perubahan itu akan terjadi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengawali hidup kita ini dengan mengambil waktu untuk selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubah pribadi kita ini, yang juga memampukan kita untuk membawa satu perubahan. Perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus, yang pada waktu itu masih Saulus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang pada waktu itu adalah Saulus?
Dia mengandalkan kekuatan, kemampuannya, intelektualnya, kelihayanya tentang hukum Taurat. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, jauh dari kasih yang ada. Namun demikian ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubah 180 derajat. Dia mengalami satu perubahan dalam hidup, karakternya berubah. Dan dia dapat membagikan kasih Allah, Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kehidupannya. Maka dari saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari betul, siapapun saudara, dimanapun saudara, apapun status sosial kehidupan saudara, ketika saudaraku mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, kita disadarkan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup yang kita hidupi sekarang ini dan sampai kapan, kita tidak tahu. Rentang waktu yang akan kita jalani, kita tidak mengerti. Tetapi saudaraku, sekalipun kita tidak tahu rentang waktu sampai selesainya hidup kita, kapan? Namun ketika masih ada kesempatan, biarlah kita senantiasa menunjukkan bahwa setiap hidup kita ini adalah hidup di dalam Kristus dan Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Sehingga itu akan mendorong setiap kita. Setelah kita mengalami perubahan, setelah kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Itu pastinya, saudara-saudaraku, memampukan kita untuk mengalami perjumpaan dengan sesama. Sehingga hidup kita ini mempunyai peranan penting untuk dapat mempraktikkan kasih sayang Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Maka siapapun saudaraku, dimanapun saudaraku berada, saudaraku adalah orang-orang yang telah diberi satu status dalam hidup, yaitu supaya hidup kita ini mempunyai kehidupan yang berpengaruh seperti terangnya sang bintang. Nah, saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan yang penting yang menyentuh setiap hidup kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bertanya kepada setiap saudara, apa tujuan besar Allah memberikan kasih karunia dalam hidup kita ini? Apa tujuannya Tuhan memberikan hidup kita hidup dalam anugerah? Pasti saudaraku mempunyai jawaban yang bervariasi, bukan? Saudaraku bisa menjawab, oh, ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus supaya hidupku ini diubahkan, yang dulu aku mengalami kehidupan yang sulit supaya hidupku ini tinggal dalam berkat. Jawaban itu tidak salah. Supaya hidupku ini yang dulu tinggal dalam kutuk, sekarang aku tinggal dalam berkat. Jawaban itu juga tidak salah. Supaya hidupku yang dulu sia-sia, sekarang menjadi satu kehidupan yang bermanfaat. Jawaban itu pun juga tidak salah, saudaraku. Namun, saya sampaikan kepada saudaraku, sesungguhnya jawaban yang pasti adalah karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus terhadap semua manusia yang ada di muka bumi ini. Agar supaya manusia itu dapat menyatakan kemuliaan Allah. Dan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam setiap hidup kita, apalagi kita yang mengatakan aku adalah anak Tuhan, aku adalah orang Kristen. Supaya kemuliaan Allah yang ada dalam diri kita ini dapat dirasakan oleh semua orang. Tanpa terkecuali, baik dalam keluarga kita, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik dalam kita bekerja, berusaha, berbisnis, bahkan di dalam kehidupan kita saat kita ada di tengah-tengah pelayanan yang merupakan panggilan Tuhan yang sangat indah dan mulia itu. Dan di samping itu, supaya kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Bukankah Efesus 2 ayat 10 mengatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup dalam anugerah. Hidup dalam anugerah seperti apa? Hidup dalam anugerah adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang tentu dapat dirasakan oleh semua orang. Terutama dapat dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu keluarga kita? Siapa itu sahabat-sahabat kita? Siapa itu tetangga kanan kiri kita yang sering kita bergaul? Siapa itu teman sepelayanan dalam kehidupan kita? Dapat merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, serta hidup dalam satu kebenaran. Firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang hidup dalam anugerah, Firman Tuhan mencatat dan memberikan pengertian. Barang siapa percaya kepadaku, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Wow, luar biasa kalau begitu. Hidup kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus yang hidup dalam anugerah. Supaya dari setiap hidup kita ini membawa kesejukan suasana. Saya sampaikan hal ini karena banyak sekali orang yang sudah hidup dalam anugerah, yang mengatakan hidup dalam kasih yang sempurna, namun dalam peran kehidupan sehari-hari belum membawa kesejukan hati bagi orang lain. Bahkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bikin orang jengkel, bikin orang ngambek, bikin orang gak enak hati. Kalau kita masih ada dalam posisi seperti itu, kita belum paham akan makna kasih karunia dalam kehidupan kita. Karena panggilan kita untuk membawa terang sang bintang, terang kemuliaan Allah itu, supaya kita membawa suasana sejuk hati bagi orang lain, sejuk hati dalam setiap suasana. Karena disitulah sesungguhnya keberadaan hidup orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Harus membawa damai. Tidak membawa perpecahan, tidak membawa perselisihan, tidak membawa situasi orang lain yang kemudian marah. Orang lain merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam menjalani hidup. Tetapi kita yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk memegang terangnya Allah itu adalah membawa damai. Bukankah Tuhan Yesus memberikan kebenaran firman Tuhan? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, terang sang bintang pun yang pertama, saat kita ini terus menyatakan kemuliaan Allah yang menaburkan kebaikan dan menaburkan suasana sejuknya hati ini penuh dengan damai, sehingga orang yang mengalami kelemahan kembali kuat, orang yang mengalami kegelisahan mengalami ketenangan, orang yang putus asa ada harapan karena saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, terang sang bintang itu adalah berlaku adil. Saya bacakan dulu firman Tuhan di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allahmu. Firman Tuhan memberikan satu pernyataan tegas bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang telah menerima satu berita sukacita dari surga, yaitu supaya kita ini berlaku adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dalam kerendahan hati
di hadapan Allah. Tentu saja kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan semua orang yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang keadilan adalah tentang keseimbangan. Maka dasar kehidupan kekristenan itu adalah hukum kasih Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39 di sana disebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menunjukkan tentang keseimbangan. Tuhan Yesus mengajar tentang keseimbangan dalam hidup ini. Memang utama dalam hidupan kita orang yang sudah mendengar berita baik dari surga, keselamatan dalam nama Yesus. Harus mengasihi Allah, itu yang utama. Tetapi yang sama dengan itu, kita juga harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah wujud keseimbangan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kekristenan. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita telah menerima kasih Allah, agar supaya seimbang maka kita harus mengasihi, bukan? Ini seimbang, ini balan. Kalau kita sudah menerima kasih Dia yang sempurna, supaya balan, supaya imbang, kita harus mengasihi sesama kita. Kalau kita sudah menerima pengampunan, ya kita tidak boleh menyimpan dendam itu. Keseimbangannya kalau kita hidup dalam pengampunan, ya kita harus mengampuni. Kalau kita telah diberkati Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Keseimbangannya ketika kita hidup di dalam berkat, ya kita harus menjadi berkat, baik secara rohani maupun hal yang nyata. Apalagi dalam situasi kondisi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak saudara-saudara kita yang kena dampak karena pandemi ini. Bagi kita yang dipercaya untuk mengelola berkat yang lebih, tentu saja kita tidak akan tinggal diam. Bagaimana kita mengambil waktu untuk menjadikan keluarga kita seperti lumbung kasih, lumbung berkat, untuk bisa menyalurkan berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Akankah kita kekurangan? Tidak mungkin. Mengapa? Prinsip kerajaan surga, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Seakan-akan ketika kita berlaku adil, kita membagikan berkat, itu seakan-akan kita kehilangan. Tetapi justru kita akan mendapatkan lebih daripada apa yang sudah kita terima. Seperti seorang petani ketika dia menabur di ladang, itu seakan hilang kan? Dilepaskan hilang. Tapi pada waktunya, jikalau dia tidak lelah untuk terus melakukan bagiannya, maka waktu Tuhan itu pasti terjadi dan dia akan menuai apa yang telah ditabur. Prinsip kehidupan Kristen harus seperti itu. Supaya kita hidup dalam keseimbangan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan genggam rat-rat berkat itu. Coba buka tangan. Mulai perhatian kepada orang seling kita yang membutuhkan. Dan apa yang kita lakukan, kita tidak akan pernah kekurangan. Justru Tuhan akan tambahkan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, berbicara lagi tentang keseimbangan, hidup kita sudah hidup dalam anugerah. Namun, kita sering perjalanan hidup kita ingin berhasil, ingin beruntung, ingin jadi orang yang sukses. Benar kan begitu? Namun, Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan itu. Jika kita ingin berhasil dalam setiap karya kita, keseimbangannya apa? Bekerja keras tanpa mengenal putus asa dan pantang menyerah. Maka setiap jerih lelah kita sesungguhnya tidak ada satu pun yang sia-sia. Kalau kita ingin menjadi orang yang mengalami sesuatu dalam bidang keekonomian atau status jabatan kita ingin terus dinaikkan, terus mengalami kenaikan, mengalami satu peningkatan, kita tidak hanya berpangku tangan, tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga, yang mana ketika kita mengerjakan bagian kita dengan hati yang terarah kepada Tuhan Yesus, pasti
setiap apa yang kita kerjakan, tidak ada satu pun yang sia-sia. Tuhan akan memberikan buah dari setiap kerja keras kita. Saudaraku yang terkasih, bahkan keadilan dan keseimbangan ini yang Tuhan Yesus ajarkan kadang-kadang memang bertolak belakang dengan keadaan dunia ini. Dalam Matius 5 ayat 44 di sana dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mestinya keseimbangan, kalau mereka memusuhi aku, ya aku musuhi dia. Kalau mereka memfitnah aku fitnah dia. Kalau mereka menganiaya aku, gentenan ku aniaya. Kan begitu. Tapi Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Justru kita harus berdoa, dan memberkati. Itu keseimbangan surga seperti itu. Dan itu yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Supaya terang Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus mengajari kepada jemaat yang ada di Roma, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16. Terang sang bintang yang pertama menyatakan kemuliaan Tuhan, yang kedua berlaku adil, yang ketiga, ini jawabannya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendakmu. Saya ulang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Satu pernyataan kalimat yang sangat indah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka, tanpa bilangan kata mereka ini ya, sebutan orang ketiga tanpa ditentukan jumlah, artinya banyak orang, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata melihat ini tidak hanya menyaksikan, tetapi kata melihat di sini adalah orang mengalami perbuatan-perbuatan baik kita. Berarti tindakan kita harus nyata menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sudah berdampak bagi orang lain? Apalagi dalam situasi pandemi ini. Apakah kehidupan kita sudah berdampak kepada orang lain? Yang lemah menjadi kuat, yang susah menjadi mengalami sukacita, yang bimbang mengalami kekuatan yang baru, yang kekurangan mengalami kecukupan dari apa yang kita lakukan. Dan itu harus dimulai dari kelompok yang terkecil. Dari mana? Dari keluarga kita. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku mencermati firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Ketika engkau berteriak dan minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Satu kesimpulan, ketika kita berbagi hidup, sesungguhnya terang Tuhan itu nyata dan berdampak kepada orang lain, juga akan mengalami kasih karunia seperti yang telah kita terima. 3 hal ini kiranya membekali kita supaya kita yang mempunyai label terang sang bintang itu menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, supaya kita berlaku adil. Yang ketiga, hidup kita harus terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami supaya kami kemampukan melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah hidup kami terang Tuhan di mana engkau menempatkan kami, sehingga di sana banyak orang akan mengenal Tuhan Yesus daripada apa yang kami katakan,
daripada apa yang kami perbuat, daripada apa yang sudah kami laksanakan, memenuhi kehendak-Mu, yaitu membagikan kasih, supaya mereka menerima kasih dari surga. Dimuliakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Suprianto. Bagaimana kita harus jadi garam dan terang di tengah-tengah hidup kita. Karena itulah panggilan kita, itulah Tuhan pertujuan menciptakan kita, menjadi garam dan terang. Ya, oleh karena itu mari, biarlah jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun saudara berada, ya, menutup untuk bulan April ini, biarlah hidup kita betul-betul bisa menjadi garam dan terang. Dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan, tetangga-tetangga kita, dan masyarakat yang lebih luas. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat peneguhan dan pengingat bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan akan kemanfaatan bagi keluarga kami, lingkungan kami, bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Orang boleh melihat hidup kami, yaitu hidup di dalam Kristus dan kebenarannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Pak Pri yang sudah menyampaikan firman. Kau berkati keluarganya, pelayanannya, dan hidupnya. Terus Tuhan pakai lebih lagi dalam segala keadaannya. Terima kasih. Kalau sebentar kami juga boleh membawa persembahan kami, kami mau bawa dengan penuh sukacita, kami mau bawa dengan penuh kegembiraan, karena sungguh kami tahu Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus sudah memberkati kami berlimpah-limpah dan akan terus memberkati kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyalurkan berkat-berkat ilahi yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara. Beri persembahan nanti pada saat saudara pulang, saudara bisa memberikan di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Bagi saudara yang mau transfer, saudara sudah ada nomor rekening, bahkan QR code yang saudara bisa pakai untuk bisa membawa persembahan saudara. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajari kita berdoa sebelum kita terima berkat Tuhan. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagimu, bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bisnismu, masa depanmu, kuliahmu, bahkan sampai kepada keturunan-keturunanmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahmu. Tuhan menghindarkan dan menjaga engkau dari segala malapetaka apapun juga. Kiranya Tuhan senantiasa menjadi perisai bagimu dan membuka jalan-jalan yang baru bagimu, sehingga hari-harimu ke depan adalah hari-hari yang diberkati Tuhan, hari-hari yang diteguhkan oleh Tuhan, hari-hari yang di mana engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Kiranya berkat Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini tercurah bagimu, bagi keluargamu, bagi semua aktivitasmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.